gue ini sini. Harumnya. Bismillah. Langsung semua ya. Tuh. Belakang ya. Kasih tong. Kasih tong. Oke dong. Oh, kita mentok. Apa? Seruput. Seruput sini. Mana? Ini nih. Lihat dong. Kalau ini lihat, gua udah hilang nih. Dua, maju. Maju sini nih. Mana sih? Maju. Maju. Nah, pon ini nih, ini pon saya. Oh, ini. Go, tangkap. Anjir, dapat. Mantap. Lihat teman-teman. Wah, benar. Oke. Langsung dari alam. Langsung dari alam. Dapat. Oh, habis makan. Enggak apa-apa, digigit juga enggak sakit. Enggak sakit. Enggak, ya, teman-teman. Ini langsung damai tuh, Bang. Langsung damai. Tuh, damai sekarang udah tahu. Dapat. Ini habis makan, kayaknya habis makan katak. Lihat. Oh, iya, ini perutnya gendut. Wih, dapat juga. Wih. Keren. Dapat satu koros. Nangkap sendiri nih, tanpa Bang Dede non top. Kesaktiannya udah gue serap. Tapi tetap aja gue enggak bisa ngelihat, Bang. Oh, nanti ada tahapan lagi. Oh iya, ini nangkap dulu ya yang penting ya. Soalnya tadi kan udah bisa nih. Ini udah bisa nangkap ikan, udah bisa nangkap ular. Nangkap ular. Tinggal belajar lagi apa? Pandangan mata elang. Mata elang. Asik. Puasa merah dulu. Puasa merah dulu. Ya udah sambil cari lagi, sambil jalan sambil biar dia ada temennya nih. Ini perfect ya Bang ya, buntut-buntutnya juga nggak rusak. Keren. Tuh bawa aja, bawa. Bawa nih. Yuk lanjut. Yuk. Mau capek ya. Pinggang aja nih agak kendor. Oke teman-teman, kita udah dapat lumayan lah. Ada ikan cana, ada ikan betok, terus kangkung. Terus terakhir dapat apa? Oros. Nggak jual nih tadi itu. Ini loncat ya. Apaan? Ikan loncat. Ikan. Oh. Waduh. Ikan apa yang loncat? Ikan. Betok. Terus ikan betok. Kan udah mati ya padahal. Yaudah yuk. Tinggal kita lanjut olah. Tinggal kita lanjut masak. Soalnya nyeri cangkeng. Nyeri tau cangkeng apa? Sakit pinggang. Iya bener, pinggang kendor nih kali. Lanjut yuk. Sambil istirahat yuk. Sampai lagi di saung nih Bang ya. Dan tadi kita Bang Dede udah nyari kangkung liar. Tuh. Ini untuk sayurannya. Ini baru pertama kali Bang gue makan kangkung liar. Liar. Biasanya kan beli-beli aja. Beli langsung udah masak. Iya, ibu yang masak kan. Oh, gitu. Atau istri yang masak. Mantap. Udah tinggal makan. Ini ikannya juga nangkep sendiri, enggak beli. Tuh. Dan ini satu ularnya. Lagi. Ini ularnya. Tapi baru dapat satu nih. Nanti habis makan kalau ada waktu lagi kita cari lagi kali. Boleh. Soalnya di jalur sini masih banyak. Iya, buat temennya dia nih. Biar dia. Ini makan apa sih ya sebenarnya? Itu makan katak ini mah. Kalau kalau bulut kayak gini katak. Oke. Ini mah keren, mulus, enggak iya, ada cacat-cacatnya. Tapi kalau kecil gini gampang stres ya, Bang? Enggak. Enggak, ditaruh akuarium. Enggak. Kalau segede gitu udah mandiri kalau segede gitu. Udah mandiri ya. Oke, teman-teman. Pertama-tama sebelum kita masak, sebelum kita olah, kita cuci dulu terlebih dahulu. Ikannya kita beset. Beres, tinggal cuci kangkung.
lanjut. Oke, Roman, lanjut. Kita bikin kompor dadakan atau tungku. Seperti ini. Nah, terus atasnya panci. Iya, nanti ini. Lah, ini kurang gede enggak? Enggak, aman. Aman. Oke, kita lanjut nyalakan apinya untuk menciptakan api. Oke, teman-teman, apinya udah mulai nyala. Tinggal lanjut kita bikin bumbunya dulu. Pakai apa? Emang kita ada bumbu? Ada dong. Ini luar biasa. Bumbu legend. Lengkap ya di tas itu ternyata. Tinggal lanjut kita tagogin kata legend. Boleh kata legend itu tuh di tas itu di anjir jeng hiji kenal. Oke, teman-teman, lanjut kita tagogin. Tagogin apaan? Taro. Oh, taro. Kita tagogin seperti ini. Tagogin, oke. Okay. Lalu kita masukin minyaknya. Bilang stop dong. Stop. Tuh. Oh, oke, okay. Sulap ya, stop di mana aja gitu. Yeah. Lagi sambil nunggu minyaknya panas. Oke, teman-teman, dikarenakan minyaknya udah panas, tinggal lanjut kita goreng. Caranya seperti ini. Waduh, udah kayak chef. Ini nunggu keringnya pakai feeling juga ya, pakai feeling. Itu saya mau kalau misalkan mas aja kan deteksinya dari angin. Apa tuh? Hah? Apa kok bisa dari angin? Kita baca dari angin. Ya? Gimana caranya? Soalnya jiwa petualang itu harus pakai alam. Terus gimana cara pakai angin tuh gimana? Cara pakai angin itu ketika dia matang, nanti angin bakalan ke hidung. Ke hidung, matang aja. Oh, dari aroma. Aroma. Oh iya. Oke. Okay. Kita tunggu aja. Baru kali ini gua makan ikan betok. Ikan gabus. Oke, teman-teman, kayaknya udah matang. Tinggal kacang dulu. Dulu. Oke, udah matang, guys. Ikannya. Oh, mantap. Awas jatuh. Ah, perih. Aduh, panas banget gitu. Sekarang tinggal tumis bumbu. Oke, teman-teman, udah matang nih, guys. Ini tinggal lanjut tumis bumbu yang tadi udah diiris. Itu daun apa itu, Bang, yang dipakai? Ini daun.
Oke, teman-teman. Lanjut kita masukin. Kangkungnya banyak banget gitu. Banyak kayak. Tapi jadinya dikit ya biasanya. Aduh, susah ya. Dipotongnya langsung. Panas ternyata. Siap. Ah, tugas bang. Nah, ini bagus nih. Coba sok. Belum. Penyedap. Gula pasir. Udah matang nih. Baik. Kita lanjut pakai terasi. Ini yang terakhir. Oke, teman-teman lihat. Kangkungnya udah matang. Ikannya juga udah matang. Udah matang. Tinggal lanjut makan, teman-teman. Oke, teman-teman. Lihat. Masaknya tuh sampai belepotan, susah, apinya tuh susah nyala sekali, teman-teman. Begitu nyala habis, begitu menyala si asapnya itu kena mata, teman-teman. Yaudah, teman-teman. Kita lanjut makan. Kita coba. Dibela itu yuk. Yuk. Lanjut. Ini kangkungnya, tumis kangkung pedas. Terus ini ada ikan betok. Ikan betok dan ikan gabus. Betul. Yaudah, teman-teman. Pertama-tama sebelum kita makan seperti biasa ada ritual. Kita endus dulu dari kepala sampai ujung ekor. Caranya seperti ini. Oke, gue endus ini. Harumnya. Lanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu kangkungnya. Oke, kangkungnya. Soalnya ini masih fresh ya kangkungnya. Biasanya kalau ketika dimakan suka ada bunyi kriuk. Tuh, bismillah. Nah, kriuk. Dan gurih banget, teman-teman. Kita coba ikan gabusnya. Ikan cana kita makan. Ikan cana. Oh, dicocol cara makannya. Cocol dulu dong. Kan ini sambal. Sambal kangkung. Langsung semua ya? Aduh, coba. Gurih banget. Enggak amis ternyata, guys. Enggak ada amis-amisnya, hilang semua amisnya. Dan tulangnya kok crispy ya, bisa dimakan. Kayak di presto. Yang besar nih. Itu oh enggak bisa dimakan tulangnya kalau itu ya? Enggak, kalau yang besar harus dagingnya. Ya, ribet banget. Udah pakai tangan. Enak gak? Enak gak? Enak banget. Nah, kita cobain yang besar juga. Nah, tuh lihat sup. Sup. Mm.
Padahal bumbunya garam doang tapi hilang amisnya total deh. Soalnya itu ikan sawah. Kalau ikan sawah mah jarang amis. Oh gitu. Tuh. Mama Mia. Sekarang cobain ikan yang kecil ini nih. Enak banget loh. Ikan wader. Wader. Udah mati masih mau lompat nih. Nggak. Ini enak banget, gurih banget. Coba. Gurih banget itu. Oke teman-teman. Saya review barusan makan apa? Wader ketika dikunyah itu langsung mengeluarkan aroma wangi banget di dalam tenggorokan, nyambung ke hidung teman-teman. Jadi ketika dikunyah itu wangi banget. Apalagi ini kangkungnya, ketika digigit langsung kruk krak kruk krak kruk. Jadi suara alaminya ya. Jadi ini namanya suara alam. Kayak ASMR ya. Ini enak sih kangkungnya nih. Yang biasanya beli. Ada yang hilang di belakang ya? Kasih tong. Pisahin dong. Kasih tong. Pisahin dong. Oke dong. Nanti ya. Ini wader biasanya gue makan agak-agak asin bang. Ini enak banget nih. Enak. Kameramen mau nyoba. Ini nih. Cobain, cobain. Tok. Tidak bantu. Cobain, cobain. Enak kan, enggak amis kan? Oh iya, enak. Nih coba, coba, coba. Enggak amis. Nah, kameramen. Itu tuh coba. Ya, mau enggak aja. Udah aja, kasih aja. Jal, cobain dong. Ya, cobain. Sini, cobain. Sini, sini. Sisain buat tim. Ikan betok itu enggak bisa dimakan coba. Tulangnya tuh. Nih, buat tim sama Dajjal. Sisain ya. Nanti bagi-bagi. Nah, oke. Okay. Wah, gila sih ini enak banget. Ini, ini. Sorry, sok. Tuh makan, Jal. Kepalanya bisa dimakan itu. Coba. Coba saya langsung lanjut lagi. Oke, okay, teman-teman lanjut lagi. Ini apaan? Telur, Bang. Telur itu enak banget tuh. Oh iya benar enak banget. Telur ikan betok. Wah gila sih ini enak banget. Durinya enak banget. Nyampe kepala-kepala enggak amis loh. Iya. Biasanya kan ikan amis di kepala. Gimana nih? Ekornya saya depan. Oh ekor. Gua gila sih. Kameramen itu suapan. Oke teman-teman, kita seruput. Seruput. Apa? Seruput. Seruput sini. Ah, segarnyo. Oh gitu ya, segarnyo. Segarnyo. Kok enggak mau diangkat? Gila. Master chef ini. Kalah nih, Boy. Master chef alam. Kangkungnya segar ya? Baru metik banget loh. Udah mangap dia. Ini yang terakhir kita seruput lagi. Enggak, udah kenyang. Ya udah teman-teman, kita habisin apa? Tukang tadi itu kepala gabus ternyata enak. Ikannya enak ya, gurih ya. Gurih. Lihat. Habis ledis, ikannya habis, kangkungnya habis, juga habis. Kangkung habis. Tinggal sisa apa namanya itu? Irisan-irisan bawangnya. Irisan bawang. Kita habisin. Tinggal bumbu-bumbuan. Oke, teman-teman. Petualang hari ini emang seru banget. Nangkap di alam, dimasak di alam, dimakan juga di alam. Iya, betul. Nanti hasilnya jadi alam lagi. Alam. Ya tai. Iya. Ya udah teman-teman. Ya udah.
Kita tutup dulu sampai di sini, besok dilanjut lagi, oke? Okay? Dadah.